atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kalinya, Ya, ini dua kalinya pagi hari tadi dan saat, saat ini juga masih kita harus turun ke shelter yang berada di hotel kami tinggal. Sebelum kami menuju Brisbane. maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina. Desa, desa di sekitarnya itu sudah di muskan, gitu ini Saya sudah berada di Bangker ya, Mas? Ini tangga, tadi saya masuk dari situ. Sekarang ini sedang dibuat sebuah plot untuk membunuh uh, Putin. Yang sangat kita hindari sekarang ini, saya sih berkeyakinan, hari ini nih, pasti ada jenderal di Rusia maupun jenderal di Ukraina yang tangannya udah gatal pengen mencet tombol bom nuklir. Zero sum game, sama-sama jadi aku. Dunia akan bahaya sekali karena nada kampanye-nya dari barat. Jadi begini ya, kita tuh mesti lihat dari awal ini kan sebenarnya terlihat Mbak bagaimana uh, bukan saja not, mereka sudah merasa keberatan karena kenapa ini perang menjadi lama dan di Eropa barat dan Amerika sekarang lagi menuai profit dua sampai tiga kali lipat karena adanya krisis energi. Di Inggris namanya sentrika. Sentrika ini keuntungan tahun lalu itu sembilan ratusan juta, sembilan ratus miliar pound sterling. Tahun ini dia untung 3,3 miliar pound sterling. BP, Shell itu juga membukukan keuntungan dua sampai tiga kali lipat tidak ingin diselesaikan oleh pihak-pihak tertentu nah. karena tuan tadi tapi harus diingat ini kita bicara soal kemanusiaan nyawa manusia 6, miliar manusia setidak-tidaknya yang bisa dilakukan oleh negara non alignment movement dan gerakan-gerakan non-aligned movement seperti saya dan 28 sedang waktu itu sedang tentara diburuk-burukan beberapa uh, apa, sponsor barat tuh masuk ke dalam. Iya Amerika terus terang nggak berdaya kalau menghadapi Rusia. Indonesia masih dihormati oleh semua kelompok. Nah untuk itulah Indonesia harus membantu ini mendapatkan adanya jalan keluar. Itu dua negara ini mungkin uh, bergantung pada Indonesia untuk melakukan sesuatu. Jadi pembangkit listrik irigasi. Jadi, kalau cerita profit tadi, analisis profit tadi, justru yang dituju Rusia justru itu, iya itu harus dihentikan dulu lah. Hmm. Udahlah, kalian mau perang perang aja, tapi itu jangan dihancurin dong, kasihan rakyatnya nih gitu. Tapi memang Karena gini, memang, mas Farhan, kalau saya lihat ya, memang kan ya. dari perang ini ada upaya untuk menurunkan Putin, ada upaya ya. untuk menurunkan Zelensky. Terus. Kalau ya. dari Rusia, bagaimana menurunkan Zelensky? Yaitu tadi diserang instalasi-instalasi uh, instalasi energi di Ukraina supaya rakyatnya nanti rame marah hmm. akhirnya jelasnya udahlah kamu turun aja deh ganti aja yang lebih moderat hmm. yang masih bisa menerima Rusia. Yang kedua kalau dari sisi Rusia, nah ini kadang-kadang ada nih anak-anak mudanya yang nggak mau masuk uh, tentara dan lain sebagainya begitu ya uh, wajib militer. Sehingga apa mereka-mereka ini bukannya tidak mungkin dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Amerika. Ya, untuk di, di, dipompa-pompa terus, dikasih uh, senjata dan lain sebagainya. Untuk menurunkan, ya, kalau kita lihat, misalnya, uh, Presiden Libya itu kan nggak langsung, kemudian Amerika Serikat masuk, ya. mempersenjatai dulu para ya, pemberontaknya. Ya. Dan, dan itu biasa di, di dalam konteks uh, negara yang sedang bersengketa. Gimana supaya pemerintahnya itu uh, diganti, terus kemudian akan membuat kebijakan yang berbeda. Jadi memang ada skenario seperti itu ya diturunkan ini salah satu mana yang akan turun. Tapi ada skenario juga uh, di mana bisa nggak mereka ini duduk bersama, ya. Atau nah, yang paling itu. paling parah itu adalah salah satu harus ada yang menang dan ada yang kalah selesai urusannya kalau misalnya nah, itu panjang kan itu itu banget kalau itu pasti ya. Okay. Ya. ya itu jadi memang exit plannya mesti clear dulu gitu ya, ya. kan kalau kita lihat lagi nih apa yang diinginkan oleh uh, dekla, apa apa namanya resolusi PBB lagi-lagi menekankan bahwa the adverse impact dari perang terhadap global food security, energy and nuclear security and safety of the environment ini uh, sangat dikhawatirkan sama semua orang. Jadi uh, kalau kita mau fokus kepada peran Indonesia maka peran Indonesia adalah gimana caranya ya kita bisa memastikan bahwa uh, penghentian perang ini tujuan utamanya adalah mengamankan food security, uh, mengamankan energi security, menjaga nuklir security dan juga keselamatan lingkungan ini ini yang mesti disuarakan terus sehingga Suara itu mau nggak mau. dilakukan oleh Bapak Presiden loh. Iya, betul. Bapak nggak. Presiden kan nggak bilang, eh berhenti, berhenti. Tapi hmm. bilang gini, iya, kalau betul. perang ini dilanjutkan, ini nih kejadian ini, ke depan nanti kita akan bermasalah. Tapi Mungkin. Profit, ya. Tapi Profit, raster, raster dari perang. resolusi itu ya. mendapatkan ide dari Indonesia justru. Ya, betul. Tapi, nah, jadi profit, artinya... Saya tambahin pertanyaan dulu mumpung di sini. Hmm. Tapi itu kan nggak menjadi kepentingan Rusia kan Rusia kepentingannya beda karena hmm. menye, karena dia masuk ke Ukraina kan tadi kita semua sudah ceritakan itu dari bang Farhan dari profit motifnya jelas. Jadi itu. gini Ukrainanya pun pingin bergabungnya dengan uh, NATO begitu kan <laughs> nah itu, yang diusulkan Pak Presiden Jokowi tadi kira-kira itu menjadi kepentingan mereka berdua nggak kira-kira? Nah ini gini hmm. jadi kan tadi udah kita lihat nih solusi-solusinya satu diturunkan dua uh, ini terus ada yang salah satu kalah. Nah, ini alternatif yang terakhir nih, juga bisa. Oh, Kenapa? Dua pemimpin ini butuh alasan bahwa saya tidak kalah. Oh. Ya, betul. Nah, saya diselamatkan ini. Nah, perlambatannya seperti apa? Maka pada waktu kemarin Presiden datang ke Rusia dan Ukraina, saya selalu mendukung-dukungkan. Ini merupakan upaya untuk menyelamatkan muka. Tidak ada yang salah, uh, tidak ada yang kalah, tidak, tidak ada yang muka. kalah. Nah, yang penting adalah ke depan hmm. untuk masyarakat dunia maka ya. saya hentikan perang ini for the sake of the world gitu kira-kira seperti itu Mas Indra Saya setuju Mas sekali Pak Hik. Ya. jadi resolusi ini bisa diambil oleh mereka-mereka kelompok dalam pemerintahan Rusia yang ingin menghentikan peperangan dan mengatakan bahwa menguasai buffer area termasuk Crimea, di Rusia eh di Ukraina itu sudah cukup demi apa karena kalau kita mau perang habis-habisan akan ada ancaman terhadap food security, energy security, nuclear security, and environment. Nah ini yang mungkin saya kira juga perlu kita sampaikan. Saya sih uh, ingin mendorong badan kerjasama antar parlemen melakukan komunikasi kepada Duma agar meyakinkan mereka bahwa kalau dipaksakan terus, maka yang menderita tidak hanya orang Ukraina, tetapi seluruh dunia. Nah, dan dan tentu kita akan mengatakan, eh, kita nggak rela loh sebagai orang warga dunia gitu jadi ikut menderita karena urusan kalian berdua ya gitu. Ya, ya. Itu tuh mesti mesti clear. Ya, ya. Mesti dan clear itu. Langsung, saya ingin sampaikan ya. ya karena Indonesia ini memang udah tidak lagi menjadi presiden G20. Ini sekarang kita serahkan ke India. Tapi ya. kita ini adalah ketua dari ASEAN nah. dan dengan tema yang kita lakukan adalah ASEAN Matters. ASEAN ya. Matters itu untuk apa? Untuk perdamaian dunia. Jadi menurut saya, Bapak Presiden punya alas hak untuk mengatakan datang ke Rusia, datang ke Ukraina, bicara lagi soal ini, ya, uh, bagaimana kita bisa menghindari krisis uh, pangan, krisis uh, energi bahkan keuangan sebagai Ketua ASEAN bahwa I am not only speaking on behalf of the Republic of Indonesia, but I am speaking ASEAN. On behalf of ASEAN. Nah kira-kira seperti itu. Kalau begitu sebenarnya lebih pada kita bisa berperan dengan memberikan reason ya supaya dua pihak tidak kehilangan muka. Maksudnya begitu kan? Betul betul, betul sekali. sekali. Yang memundur betul kalau sekali. alasan Rusia, saya mau karena dunia nanti takut terdampak nggak? Mungkin Rusia yang ngomong kan? Nggak mungkin yeah. China yang ngomong. Oh maksudnya begitu ya. Sehingga betul. kita memberikan ya. reason berhentilah perang itu begitu ya. Betul sekali. Nah. Tapi kalaupun dengan tujuan keduanya tidak tercapai, bagaimana kira-kira bang Farhan dan Prof. Kalau keduanya yang tujuan, -tujuan tercapai. keduanya belum tercapai nih, tujuan keduanya nih, misalnya yeah. membuat Zelensky atau Ukraina itu tetap kembali ke keharibaan kan ibaratnya gitu. Sementara Zelensky tetap menginginkan, ya udah kita gabung NATO aja sekalian gitu kan, itu kan nggak tercapai semua.